Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Pagi ini aku mau mengeser kegiatan aku, rutinitas ibu rumah tangga setiap pagi. Kali ini aku mau mencuci baju, mengganti spray, dan aku mau memasak juga Bunda. Kali ini aku mau memasak untuk sarapan pagi. Ini aku mau mencuci piring. Enggak, aku tunggu menumpuk Bunda biar pekerjaannya cepat beres gitu. Aku kalau di rumah ada piring-piring atau gelas yang sedikit, aku langsung membersihkannya supaya pekerjaannya enggak terlalu menumpuk-numpuk gitu Bunda. Kebiasaan aku kalau sudah mencuci piring, bak cuci piringnya langsung aku bersihin supaya kinclong gitu Bunda. Lanjut aku ke kamar aku Bunda. Minggu ini aku mau mengganti spray ya Bunda. Oh iya, spray yang aku buat ganti ini ndak baru loh Bunda. Ini spray sudah lama sebetulnya Bunda. Cuman setelah aku cuci itu tak taruh di tas spray supaya nggak kena debu Bunda. Ini aku mau membuka spraynya Bunda. Spray aku taruh di dalam plastik ini supaya awet, tidak kena debu. Ya, aku tarik ini selimut yang akan aku ganti Bunda. Spraynya juga akan aku ganti semuanya, sarung bantal spray semuanya satu set akan aku ganti semua. Oh iya Bunda, ini pukul 7 pagi Bunda, ini rutinitas pagiku, memasak, membuat sarapan, mencuci piring, mencuci baju, dan menjemur pakaian. Ini cepet-cepet soalnya jam 8 nanti aku sudah mulai rutinitas ke toko Bunda. Memasang spray di tempat tidur aku ini harus angkat-angkat spring bednya Bunda, soalnya kalau nggak diangkat itu karet spraynya itu nggak mau masuk ke bawah spring bed Bunda, jadi nanti lepas-lepas gitu langsung diangkat gitu Bunda. Wah, berat banget ini kalau mau ganti spray di spring bed aku ini harus angkat junjung gitu Bunda, harus ekstra tenaganya. Ini berat banget spring bed aku. Nah, harus dicepet gitu di bawah spring bed. Kalau nggak kayak gitu nanti cepet lepas spraynya. Akhirnya masang spraynya sudah selesai. Ini saatnya membawa spray yang kotor mau dibawa ke belakang mau dicuci. Lanjut ke dapur ya Bunda. Ini aku mau memasak. Aku mau memasak oseng pok choy ya. Ini aku mau mengambilnya di kulkas.
Ini aku mempunyai pokja 2 ikat, akan aku masak semua ya. Memasak pokja itu sangat mudah sekali, Bunda. Cuma pakai bumbu cemplung gitu, itu sudah rasanya sudah enak. Ini aku mau ngiris-ngirisnya. Pokja itu pokoknya tinggal diiris-iris aja. Nanti bumbunya bumbu cemplung itu sudah enak, Bunda. Masakan mudah, hemat, murah, dan berserat, vitaminnya tinggi. Ini baru aku cuci pokjanya dan aku sudah mengiris-iris bawang merah, bawang putih, lombok. Nah, ini aku ambil bawang merah, bawang putih sedikit aja untuk menggoreng telur ya, Bunda. Ini aku mau menggoreng telurnya 4 butir ya. Ini bumbunya juga bumbu cemplung saja. Bumbu Royco, garam, itu sudah cukup. Dan aku kasih tambahan nanti onclang ledri ya, Bunda, biar rasanya sedap gitu, Bunda. Biar lebih cepat, tungkunya kompor ada 2. Ini yang satu aku kasih buat untuk tumis sayur pokcanya, Bunda, biar cepat matang semua gitu. Telur dadarnya mateng, tumis pokcanya juga mateng, jadinya matengnya bareng gitu, Bunda, biar aku cepet-cepet nggak kesiangan, Bunda, kalau di toko. Ini pokjanya aku kasih bumbu instan atau bumbu cemplung juga, Bunda. Cukup dengan garam, Royco, penyedap rasa sedikit, dan aku kasih kecap, Bunda. Itu sudah enak. Ini tambah kecap lagi. Tumisnya sudah mateng. Ini aku taruh di piring. Ini buat sarapan pagi, dan telurnya juga sudah mateng juga. Masak sudah selesai, sekarang lanjut jemur pakaian. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video aku. Jangan lupa ya, Bunda dan teman-teman semua, besok menonton video aku lagi. Terima kasih kebaikan teman-teman semua. Semoga diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih.